Aktor muda Rizky Billar sempat geram semalam dan sontak memarahi asisten pribadi yang barunya dikarenakan terpancing dengan hasutan dari orang-orang terhadap kasus yang tengah menimpa mantan tim Leslar Entertainment yang sudah jelas dan fakta berlawanan dengan Rizky Billar hari ini. Hal ini turut mengundang Izzar Willendra bersuara membela anak angkatnya semalam. Lantas bagaimanakah ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Asisten pribadi dari aktor muda Rizky Billar yang baru diketahui bernama Bagas Garnita, seorang teman dekat dan juga sama-sama diketahui satu tim sepak bola dengan Rizky Billar hari ini. Bagas memulai karirnya menjadi asisten pribadi dari Rizky Billar semenjak hengkangnya Adlin Rambe dalam beberapa waktu yang lalu. Dikarenakan posisi asisten pribadi Rizky Billar kosong saat itu, Rizky Billar yang nampak akrab dengan Bagas Garnita ini akhirnya mendaulat Bagas sebagai asisten pribadinya. Sontak mendengarkan kabar yang bahagia ini tidak membuat Bagas menolak permintaan dari Rizky Billar. Karirnya dimulai baru saja beberapa hari ini. Dari bocoran yang telah didapatkan hari ini, ada perjanjian kerja antara aktor muda Rizky Billar dan Bagas Garnita ini. Perjanjian tersebut seputar sistem kerja dan etika kerja. Tidak ingin mengulangi kejadian yang sama dengan asistennya yang lama Adlin Rambe, Bagas diminta untuk tidak terlalu aktif di media sosial. Hal ini dikarenakan melihat kejadian yang sudah-sudah, selalu saja orang-orang hanya menjadikan Rizky Billar dan Lesti Kejora sebagai batu loncatan saja. Setelah mereka mendapatkan ketenaran, alhasil malah hengkang begitu saja. Makanya kalau kita lihat hari ini, dari beberapa akun media sosial dari Bagas Garnita ini, tidak dimiliki postingan apapun, kecuali 3 foto saja dalam Instagram yang dimilikinya hari ini. Namun sebuah kejadian kemarin membuat aktor muda Rizky Billar sedikit geram, dikarenakan Bagas terlanjur melakukan tayangan live di media sosial pribadi miliknya dan terlibat pertanyaan seputar hengkangnya Adlin Rambe yang notabenenya sekarang menjadi lawan bisnis dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Sontak seketika di saat itu juga Bagas disemprot oleh majikannya dan akhirnya tayangan live tersebut dihentikan oleh Bagas secara mendadak. Kejadian ini memang sontak telah membuat warganet juga ikut berkomentar dalam tayangan live tersebut. Beragam tanggapan juga dilontarkan oleh warganet dalam tayangan live bersama asisten pribadi dari Rizky Billar yang baru ini. Namun kebanyakan dari komentar yang dicuitkan dari warganet tersebut adalah agar Bagas tidak terhasut oleh mantan-mantan tim Leslar Entertainment yang sudah hengkang dalam beberapa waktu yang lalu. Kesetiaan Bagas hari ini memang dituntut sekali oleh warganet yang ada di laman media sosial. Permasalahan yang sedang dihadapi oleh aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora ini memang nampak sedikit rumit. Dikarenakan lawan yang mereka hadapi sekarang adalah orang-orang yang memiliki sederetan rahasia-rahasia dari tingkah majikannya dalam sehari-hari. Karena orang-orang ini adalah mantan pekerja dan tim yang sangat terkenal, sangat solid dan intim dengan Rizky Billar dan Lesti Kejora beberapa waktu yang lalu. Apalagi untuk saat ini, dari bocoran yang didapatkan mereka telah berlabuh di sebuah bendera besar yang menampungnya saat ini. Dan bendera ini adalah pesaing bisnis kosmetik dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Maka sudah dapat dipastikan akan menjadi sedikit batu sandungan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dengan rumitnya permasalahan hari ini sehingga ikut memancing Izzar Willendra selaku ayah angkat dari Rizky Billar akhirnya bersuara. Dilansir dari warung kopi Pak En yang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan semalam. Bersama live Instagram dengan Daniel Eddy atau Papa Billar, Izzar Willendra juga ikut membela anak angkatnya ini
dari serangan yang bertubi-tubi dari mantan tim Leslar Entertainment yang hari ini dengan nyata sekali ingin menyaingi aktor muda Rizky Billar dengan bisnis kosmetik. Pak En, sapaan akrab dari Izar Willendra, mengatakan bahwasanya sangat tidak baik jika menjadikan anak angkatnya tersebut sebagai batu loncatan saja, dan apalagi setelah keluar mereka menjadi pesaing bisnis di dalam produk yang sama, yaitu kosmetik. Makanya Izar Willendra sangat menyayangi hal tersebut bisa terjadi. Bahkan saking geramnya, Izar Willendra hanya berkomentar sedikit saja. Namun bagi sebagian warganet yang ikut dalam tayangan live bersama Pak En semalam, merasa bangga dan salut dengan ayah angkat dari Rizky Billar ini yang juga ikut membela anaknya di saat terpojok oleh orang-orang yang dulu pernah dibantu oleh anaknya ini. Mereka dulu diangkat derajat hidupnya, dibuat tenar, dikasih fasilitas, namun pergi begitu saja. Namun yang menjadi Pak En geram hari ini adalah kenapa harus bersaing bisnis yang sama, ujar Willendra mengakhiri. Untuk sama-sama diketahui, Izar Willendra membuka sebuah kafe dan karaoke di kawasan Kemang, Jakarta. Di kafe inilah nantinya akan dibuat posko fans Leslar Lover yang ingin mengadakan pertemuan meet and greet. Kehadiran dari Daniel Eddy semalam dalam rangka mempromosikan kafe dari ayah angkat Rizky Billar ini. Di sisi yang lainnya, dalam menanggapi hal ini, Lesti Kejora saat ini malah lebih memilih diam dan memilih bungkam. Tidak mau terlibat terlalu jauh terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Malahan bunda dari Muhammad Leslar Al-Fatih Billar ini selalu saja menyibukkan diri dengan rekan-rekannya yang datang berkunjung ke kediamannya di Jakarta Selatan. Seperti kehadiran dari Phil dan Dea dan keluarganya semalam menjadi sebuah kegiatan yang bermanfaat menurut Lesti Kejora. Dalam momen tangkapan layar kamera pun juga nampak keakraban dari Lesti Kejora dan Phil dan Dea dalam sebuah momen duet latihan vokal. Rizky Billar nampak hadir juga dalam momen silaturahmi ini. Semoga saja badai perhara dari mantan tim Leslar Entertainment ini cepat berlalu dan tidak berlarut-larut. Itulah harapan dari semua warganet yang ada di laman media sosial tepatnya pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.